Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Al-Baqarah ayat 264. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'aa an-nas wa la yu'minu billahi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. قال في التفسير الميسر: Ya man amantum billahi, wahai engkau yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. La tudhibu, jangan kalian hapuskan, thawaba, pahala, ma tatasaddaquna bihi, sedekah kalian. Jangan kalian hapuskan pahala sedekah kalian, bil manni, sebab kalian mengungkit-ungkitnya, wal adha, atau menyakiti orang yang kalian beri sedekah. Fahadha, maka ini syabihun, sama billadzi, dengan orang yang yukhriju malahu, mensedekahkan hartanya, liyarahun nas, karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Faisnu alaihi, kemudian orang-orang itu akan memujinya. Ya. Wa huwa la yu'minu billah, dalam keadaan ia enggak beriman kepada Allah, wa la yuqinu bil yaumil akhir, tidak pula yakin adanya hari akhir. Ini apa? Pahala sedekah orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya dan menyakiti orang yang dikasih sedekah itu sama seperti sedekahnya orang riya. Berpahala enggak sedekahnya orang riya? Sedekahnya orang yang cari pujian orang lain supaya dilihat dan dipuji orang lain, enggak dapat pahala. Sama begitu. Sama dengan pahala sedekah orang yang enggak beriman kepada Allah dan hari akhir, enggak dapat. Ya, karenanya bahaya sekali. Ya. Mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Famatsalu dzalik, perumpamaannya, matsalu hajarin amlas, seperti batu yang licin. Alaihi turab, di atas batu itu ada pasirnya, ada debunya. Hatala alaihi matarun ghazirun, lalu tertimpa hujan yang deras. Kira-kira tersisa enggak? Batu yang licin, batu yang glowing gitu kan ya. Ada debunya di atas batu itu, ada pasirnya, terus tertimpa hujan deras. Tersisa enggak debunya di batu itu? Enggak tersisa. Fa'azaha'an hutturabah, maka hujan deras itu akan menyapu bersih debu-debu pasir yang ada di batu tersebut. Fatarakahu amlasa, dan menyisakan batu itu tetap licin. Ya. La syai'a alaih, tidak ada debu sedikit pun di permukaannya. Fakadzalika haula'il mura'un, seperti itu juga. Haula'i mereka al-mura'un, orang-orang yang pamer dalam sedekahnya. Orang-orang yang ya, setelah bersedekah dia ungkit-ungkit sedekahnya, dia sakiti orang yang dikasih sedekahnya. Ya. Tadmahillu a'maluhum indallah, tadmahillu sirna, pahala amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah.
La yajiduna syai'an, mereka enggak akan mendapati sedikit pun minat thawab, ya, pahala alama anfaquhu, pahala dari infak mereka. Wallahu la yuwaffiqu, dan Allah Subhanahu wa taala la yuwaffiqu, tidak memberi taufik al-kafirin, kepada orang-orang kafir, li isabatil haq, untuk ya menetapi kebenaran, untuk cocok dengan kebenaran, fi nafaqatihim wa ghairiha, dalam infak sedekah mereka ataupun yang lainnya. Berat. Ya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa'in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Wa mathalu, dan perumpamaan, alladzina, orang-orang yang yunfiquna, menginfakkan amwalahum, harta mereka, tolaban, dengan niat mencari ridho Allah, mencari ridho Allah, wa'tiqadan rasihan, dan dibangun di atas keyakinan yang kuat, bisidqi, akan kebenaran, wa'dihi, janji Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala bagi orang yang bersedekah dengan ikhlas. Perumpamaan orang yang bersedekah dengan ikhlas. Gimana orang bersedekah dengan ikhlas itu? Hah? Niatnya mencari ridho Allah semata, dan dengan keyakinan kuat bahwa janji-janji Allah itu benar bagi orang yang bersedekah. Perumpamaannya kama tadi bustanin azimin, perumpamaannya seperti kebun yang luas, bustan kebun kan, kebun yang luas, bi ardin aliyah, di dataran tinggi, thayyibah, subur, hatalat alaihi amtarun ghazirah, tertimpa oleh hujan yang deras. Kira-kira gimana? Kebun luas yang subur di tempat yang terbuka tinggi, ya, tertimpa hujan yang deras, tambah subur apa? Hah? Jadi musibah, bencana. Hah? Tambah subur. Ya. Fatata'afat samaratuhu, maka tentu saja buah-buahnya akan berlipat ganda, tata'afat, berlipat ganda, samaratuhu, hasilnya, hasil perkebunannya akan berlipat ganda. Wa illam taskut alaihi, bahkan seandainya tidak turun al-amtarul ghazirah, hujan deras padanya, fayakfihi radhadul matar, maka cukup radhadul matar, gerimis, maka sudah cukup gerimis, liyu'ti tsamaratal mudha'afah, agar kebun itu menghasilkan buah-buahan, panenan yang banyak, yang berlipat ganda. Namanya tanah subur di tempat yang terbuka, tinggi, ya, itu gak usah dihujani deras aja, gak usah, air cukup aja, ya, cukup apa, gerimis aja udah, ya, menghasilkan berlipat-lipat panenan. Seperti itu perumpamaan orang kalau sedekahnya ikhlas, semata-mata mencari apa, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalika, seperti itulah nafaqatul mukhlisin, ya, sedekahnya orang-orang yang ikhlas, tuqbalu indallah, diterima oleh Allah, tudha'afu, dan dilipat gandakan, ya, pahalanya. Qallat, ya, sedikit sedekahnya itu, am katsurat, ataupun banyak. Sedikit sedekahnya itu ataupun banyak. Wallahul muttali'u 'ala sarairi. Allah Subhanahu wa taala itu maha menelaah, maha melihat, mengetahui as-sarair. Ya. Apa sarair? Batin manusia. Ya, niat yang tersembunyi dalam diri manusia. Al-basir bidh-dhawahir wal bawatin, maha melihat lahir dan batin manusia. Yuthibu kullan, Allah akan memberi pahala kepada masing-masing, bihasab ikhlasihi,
sesuai kadar keikhlasannya. Subhanallah. Ini dua perumpamaan. Ya, dua perumpamaan orang yang sedekah dengan tidak ikhlas, orang yang sedekah dengan diungkit-ungkit sedekahnya, dengan ya orang yang sedekah dengan ikhlas semata mengejar ridha Allah dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam. Sampai ayat 265 insyaallah kita lanjutkan ayat 266, perumpamaan-perumpamaan yang lain ya dari sedekah di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.